Halo, halo, halo semuanya. Oke, sekarang saya berada di atas bangunan, guys. Oke, sekarang saya lokasinya di atas bangunan, dan ini adalah penampakan lokasi tempat saya bekerja, ya, seperti ini. Oke, penasaran seperti apa sekeliling tempat saya kerja ini? Saksikan video ini setelah bumper yang satu ini, ya, guys. Oke, kali ini saya berada di atas bangunan, dan sobat penasaran seperti apa penampakan daerah sini, ya, yang saya buat video dari atas bangunan ini. Saksikan videonya, ya, guys. Nah, ini apa situasinya, ya, guys. Nah, nih, di belakang saya adalah bangunan baru, ya, guys. Ini baru dibuat dalam 5 bulanan. Mungkin dalam 3-4 bulan lagi sudah siap bangunan ini. Ini adalah kilang juga, bangunan kilang. Ini suasana di sore, ya, guys. Sore-sore di tempat saya kerja seperti ini, ya, guys. Nah, ini adalah perindustrian semuanya, ya, guys. Perkilangan, ya, guys. Nah, ini dia, ya, guys, ya. Ini adalah penampakan dari bangunan atas tempat saya kerja. Di sana juga banyak parkir mobil setap-setap yang kerja di sini, ya, guys. Lokasi saya ada di Eko Perniagaan Kempas, tepatnya di Eko World, ya, guys. Nah, ini seperti ini, guys. Ini adalah perindustrian, ya, guys, tempat perkilangan. Jadi sini semua adalah kilang, ya, guys. Nah, di sana ini staf-staf kita pada pulang kerja. Nah, di sana tempat para security guard exercise, ya. Sobat, ini adalah kegiatan rutin mereka. Ini sip malam, ya, guys. Security sip malam. Nah, seperti ini, guys. Oke, yang di sana itu bangunan Sri Austin. Nah, di sana itu Sri Austin. Dan di sini nih SP Setia, ya, Setia Business Park. Dan ini adalah bangunan baru, guys. Bangunan baru yang dalam jalan 5 bulan. Mungkin ini dalam 3-4 bulan akan siap. Jadi seperti ini penampakan tempat saya kerja, ya, guys. Nah, ini, guys. Dan di sana tuh nampak jalan, yaitu akses menuju ke pergi ke Setia Tropika, Impian Emas, pergi highway GKL, ya. Sana ini adalah aksesnya. Dan di sana juga ada jalan yang ke sana itu nanti menuju Sri Austin, Dato On, Jasco, Eon Mall, ya, ke sana. Ini seperti ini, ya, guys. Ini saya ini tepatnya di tingkat 2, ya, tingkat 2 bangunan ini, ya. Ini kawasan kilang, ya, guys. Perindustrian. Nah, ini sini, guys. Ah, itu tangki air, ya, guys. Itu adalah tangki air Setia Business Park, ya. Di sana adalah bangunannya Setia, ya, guys. Nah. Cuaca hari ini mendung, ya, guys. Ini kayaknya mau hujan.
Nah, tuh lihat sendiri cuaca, langitnya sudah gelap di sana. Di sini ini tuh mendung banget. Itu ada bangunan tinggi, itu ialah bangunan Setia Tropika ya. Di sana Setia Tropika, Sky Peak, dan sana ada Sky Garden, dan itu ada bangunan IOI ya, IOI Kempas. Yang di situ adalah depan Jasko ya, ini flat rumah itu depan Jasko. Dan kalau ke sana tuh Sri Austin, ke Setia Indah. Nah, lagi sana tuh Taman Dayu ya guys. Nah, ya guys, ini adalah penampakan dari lantai 1 tempat saya bekerja. Jam segini udah mulai ramai orang balik kerja ya guys. Jadi pukul 6 sudah ramai orang balik kerja. Nah, itu setap kita juga tuh guys. Dia mau berangkat pulang kerja ya guys. Oke, untuk sobat semuanya yang belum bergabung di channel ini, mohon dukungannya ya, untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan begini adalah penampakan tempat saya kerja dari atas lantai 1 ya. Nah, dia juga mau balik kerja pukul 6. Ini pintu keluar masuknya office kita ya guys ya. Ada dua pintu ya, di sana satu dan di sebelah sana satu. Dan sana ada post guard-nya ya guys. Ya ada security-nya. Nah, itu ada Kanca di sana. Hai Kanca. Halo. Nah, itu security Nepal yang dia jaga hari-hari dekat sini. Nah, ini guys. Selamat petang untuk semuanya yang masih beraktivitas. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas. Nah, itu guys, itu staf-staf kita udah pada balik kerja. Nah, di sana. Dan dia parkirnya di sana guys ya, kereta-keretanya ada parkir di sana. Dulunya kita buat parkir di sini. Nah, ini ya, ini dulunya adalah parkir kereta ya di sini. Selepas itu ada orang beli kawasan itu dan dibuat bangunan kilang di sana. So kita buat parkir pindah ke sana. Nah, itu guys, itu khusus untuk staf-staf sini ya, untuk pekerja-pekerja sini. Oke, sampai di sini dulu. Lain kali kita ketemu lagi di lain kesempatan dan suasana yang berbeda pastinya. Sekali lagi yang belum subscribe di channel ini, mohon dukungannya ya, untuk like, comment, dan share, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya. Yuk, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Sebelum kita pergi ke video selanjutnya, mohon untuk subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat.